Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, pada malam yang mulia kita sama-sama syukur kepada Allah yang mana kita duduk dalam hujung bulan Rajab dan tak apa hari kita akan masuk bulan Syaban, dan habis bulan Syaban kita akan masuk bulan Ramadan. Apa boleh lah, boleh lebih sikit-sikit. Hari ni 20 Rajab, 27 Rajab dah. Alhamdulillah. Jadi kita sambung dah, kita sambung lagi berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj yang kita ngaji minggu dulu dah. Kita mengaji minggu dulu tu iaitu buku Isra' dan Mi'raj dah. Dulu duduk di langit yang ketujuh. Langit yang apa? Langit yang pertama baru dah. Langit yang pertama baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Isra' satu ayat dah. Minggu dulu ngaji dah, habis lagi. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Dah satu ayat sambung pada minggu dulu dah kita duk mengaji berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isra' di Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Aqsa ni iaitu tempat yang jauh. Dah hok tu Abu Jahal ya tak percaya tu. Ya oh Nabi ni nak pergi balas mana? Dah nak Isra' baik mana Nabi ni? Jauh. Kalau jalan, kalau pakai unta pergi, pakai kuda pergi ni lebih kurang sebulan nak sampai duduk di Mekah. Sampai duduk di Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Aqsa ni tempat yang jauh. Dah tempat yang jauh nak sampai di sana tu. Tempat yang penuh dengan berkat dan kerana situ tu tempat para-para nabi. Dan Nabi Ibrahim diri pun situ, nabi banyak-banyak nabi lah duk situ tu. Siapa hari ni Yahudi duk nak bawah sejik tu tu. Dan dia kata Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, kata apa semua ni? Ya tiga agama duk situ. Dan tiga agama daripada langit, agama Kris, agama Yahudi dan agama Islam duk pakat duk nak situ. Dan hari ni duk lawan duk berde siapa pakai mak lah kalau duduk tak bahas situ tu. Dan kita akan boleh tengok semua lah duduk berde, duduk gapo situ tu. Jadi Nabi pergi dengan borok dan sapa di situ, tambak borok dan Nabi naik dengan tangga situ tu. Sapa langit yang pertama dulu kita duduk ngaji dah. Sapa buku roh dia dulu, dia panjang di roh. Panjang di roh situ lah. Habis.
masuk di langit yang pertama. Sebab Nabi tengok dah dari langit yang pertama tengok belah lek. Kiri kanan pula. Belah lek kiri dan belah kanan. Deh, hari kita mengaji minggu dulu. Deh, kita tak boleh dari situ tu. Pergi kepada botuk. Tapi kata lama kata duduk dalam langit yang ketujuh. Deh, iaitu Nabi tengok kolek air lagu air kausak. Deh, kolek air kausak. Ke kolek air itu nak pergi ke ikan wedak. Deh, kolek air kausak. Nabi tanya Jibril. Kata kolega apa ni, lagu apa ni? Atau lagu kausak. Lagu kausak ni di langit yang ketujuh. Apabila kita ni deh sedia untuk Nabi Muhammad dan umat dia. Apabila makan air tu tak ada dahaga, tak ada gapo di hari kiamat. Ya Allah, wifak kami semua ni boleh minum air lalai lagu kausakmu di hari akhirat nanti, ya Allah. Deh. Dan banyak-banyak perkara dalam hadis-hadis yang tak ada sahih mana. Deh, buku Isra' dan Mi'raj ni banyaklah. Hadis sahih pun ada. Deh, buat tu. Hadis-hadis yang tak kuat. Deh, hadis yang tak kuat seperti mana gambar orang makan apa dia, benda yang haram. Makan harta yang haram. Nak jadi balah tu, nak duduk balah tu dalam neraka, baik tu gapo gitu tu. Waktu tu hadis yang lemah. Dia ada yang doa. Waktu bagi orang yang makan dok bia, makan reba, makan apa, nak kena azab balah tu, balah ning tu. Hak ning pun gambar hadis yang tak ada kuat juga. Dan orang tino zina, deh, dak lekat ada azab balah mana hak Nabi nampak pada malaikat Isra Mikraj ni pun dok dalam hadis doa juga. Deh, waktu gapo lagi orang yang wahyi mengupak. Deh, nak kena gapo lidah panjang gapo ada kita duk dengar gapo semua tu. Waktu tu ada hadis yang doa juga. Deh, waktu banyak-banyak lagi lah. Deh, yang duk dalam hadis-hadis yang riwayat-riwayat yang sanak yang tak ada kuat mana. Deh, tak ada kuat mana. Tapi kita ambil dengan yang di waktu takut buat rian kita tak apa. Tapi kena royak lah kata hadis ni adalah hadis yang tak kuat. Hadis ni adalah hadis yang deh doa gapo. Ajar tak apa cuma nak pergi royak deh, riwayat-riwayat yang deh hak ni Al-Baihaqi gapo semua tu. Jadi hak yang sahih-sahihnya iaitu Nabi tengok satu kampung orang duk menani gapo semua ni. Orang duk menani, duk buat kampung, duk buat gapo semua ni, duk dalam keadaan kampung yang istimewa. Kampung yang deh tanah tumbuh, tanah gapo jadi tumbuh laka, bukan kata tanah payah tumbuh ke apa dak. Kampung yang orang semua dalam kampung tu ada kuamsu deh. Gembira ke apa semua ni. Nabi tanya Jibril, hak ni hadis sahih. Deh, Nabi tanya Jibril kata, "Fuk mano ni duk menani sedap suka gembira ke apa ni?" Situlah Nabi ayat kata ning fuk yang mati syahid. Orang mati syahid fuk yo ni syurga cerak dah, tak ada dah. Deh, mati syahid ya ada banyak pula. Ha ni mati dalam fisabilillah, mati dalam perang. Kalau tanya, ada hadis ayat kalau tanya orang yang mati syahid, kata kelik mari tah dunia ni kamu nak gapo? Yo ayat kata nak mati syahid pula. Nak mati syahid pula. Kalau kelik mari dunia, nak mati syahid pula. Sebab nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sedia kepada orang mati syahid, kepada syuhada ni, banyak. Deh, nikmat-nikmat dalam syurga yang orang itu jaga agama Allah dan mati dalam keadaan duk perang fi sabilillah. Deh. Hadis yang kedua kita duk mengaji sok modah tu iaitu Nabi tengok gambar, ni hadis sahih juga. Gambar manusia ambil pala dia ni duk emah dengan rokok batu, duk atok dengan rokok batu, bop hancur pala, hancur pala ambil pala dia ni bop tai dengan batu, bop pecah pala, pecah semua, pecah semua. Dan di sini Nabi tanya Jibril, ning Nabi tengok keadaan deh manusia yang duk azab hok dalam hadis-hadis yang sahih, pelaga pala bop, pelaga pala, pelaga pala, pelaga pala. Nabi tanya Jibril kata siapakah mereka ini. Maka Jibril royak kepada dia, ninglah orang yang hidup atas dunia berat pala dia untuk nak sujud kepada Allah.
Orang tak semaya. Deh, orang tak semaya, orang tinggal semaya, tak semayalah. Berat kepala tak saya sujud pada Allah. Hari ini kalau kita tengok banyak mana dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam mana-mana tempat yang kita duk, orang tinggal semaya. Hak ni kita kena yang berat, bukan kata dok, orang maya, kampung kita maya belakang, maya poreng ya, digosah ni. Ada hak ni maya jumpa, oh, nak ya tu hak tinggal semaya lagi ni banyak benar. Mau sekolah, cara mau sekolah, budak sekolah. Eh, kalau kita duk buat perembang, duk buat apa. Tapi satitik hak dari Malaysia, hak kita ni majlis tak ada samruak dah. Hak Malaysia ya samruak dubik mari tengok kata daripada 100 ya tak 100% orang semaya dalam Malaysia semua ni 30% berapa puluh 70% lagi orang tak semaya orang selai bukan orang apa. Satitik kita majlis ya tak ada mari duk tengok kata orang semaya tak pinok orang kata balah tulah hari ni. Dah balah tulah berat semaya ni. Oh, bukan benda main-main. Habis tu gol lain. Tak ada jadi gapo, tak ada jadi kufur. Apabila tinggal semaya, mari hadis kata siapa tinggal semaya, mereka itu kufur. Itu berat kiat ni dah jadi kufur. Sebab apa situ tu? Zina ya tak ada royak siapa kufur lagi. Tak puasa ya tak sampai lagi kufur lagi. Gapo semua ni? Dah tak sampai lagi kepada dalam hadis Nabi ya tak kamu tak puasa kufur dah semaya so ni apabila tak semaya kufur dia dah kita dak pehe kata orang syiah orang okay. ni nak ingat sini ni we pehe molek kata orang syiah orang kafir orang gapo semua orang gapo dia ni anak cucu kita tak semaya tu deh walaupun dia la ilaha illallah tapi tak semaya. Nak duduk balas mana? Nak duduk sebab orang syia lah. Tak beza. Jadi tak beza. Beza kita orang mukmin dengan orang syia ni dia semaya. Tinggal semaya habis. Tinggal semaya habis. Habis tu kalau Isra' Mi'raj ni buku semaya lah berat kali. Dan buku semaya ni bukan Nabi terima di bumi dah. Nabi terima di langit ni. Kita tahu belakang. Pas nak boleh satu waktu daripada 50 waktu ni kalau jalia tu baik satitik 28 minit kita kena semaya 28 minit satu waktu 28 minit satu waktu dalam masa 24 jam ni kalau tidur kan tidur 28 minit bangun maya tidur bangun maya kerja motong 2-3 pahang semaya. Lawe kedak. Muncul jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa royak kata di fardu masa Nabi Musa tu 2-3 waktu ya umat dia tak ada pia itu suan mak. Kebanyakan umat Nabi Musa itu tak ada kuam samat nak buat boleh sembahyang ni. Habis dia tahu. Tapi Nabi kita juru deh jadi tak segi mitak lah tak segi mitak lah tapi sining kalau tengok budrian sining ni pengajian sining ni gapo dia iaitu ulama tu baik wayak atau salah satunya tu hai tahu dah kata kena-kena pun kena luk sapa lima juga tapi tu hai nak jumpa dengan dia orang yang dia kasih iaitu Nabi nak pergi mari jumpa dan mitak merayu ha turun pula, mari jumpa pula, minta pula, naik pula, jumpa pula, apa semua ni. Ni lah ulama waktu baik kata, Tuhan nak jumpa dengan Nabi, nak kecek dengan Nabi. Maksudnya tak apa, turun, mari pula, naik pula, minta, turun pula, naik pula, minta. Supaya kita nak minta kerongkang kepada orang debel lah. Kalau orang debel tu kena kita, kalau kita orang tina, dia kena, misal orang tina, kita jadi orang debel. Kita kena kat retina ni. Nak uya mai cari tak acak-acak. Deh, ni tak kena sini sikit ni. Gi dulu. Mari pula tak kena sini pula. Mari tak kena sini pula. Tak kena sini pula. Ni cara-cara deh. Habis itulah. Sining ni. Deh.
Dalam hidup kita apa balas tu? Kalau ambil penghajian sini ni, hak Nabi naik minta dengan Tuhan, naik minta dengan Tuhan, naik minta dengan Tuhan ni, masa Allah gapo yang Allah Ta'ala hatta mari kepada kita, Tuhan nak wi kita balas tu lah. Masuk cari dia, masuk cari dia, doa kepada dia, mengajak kepada dia. Oh ya, masa Allah gapo yang kita duk, yang kita kena tipu masa Allah, tipu ujian yang Allah Ta'ala hatta mari, Tuhan nak wi kita dekat dengan dia. Kau hatta ujian, kau nak wi kita dekat dengan dia. Kita hidup dalam dunia ni, tak ada orang yang tak ada ada masalah. Masalah halu, masalah besar ya deh. Masalah tempat kerja, masalah di kebun, kebun pun ada masalah juga. Neh, lemu makan kot tu kan, ataupun baru tah balik ke, gapo semua. Masalah dengan saing. Masalah datang pula, kecek tak turun. Neh, demo ni goyak baik ni kita kerah cara kita, balah datang. Ada masalah belaka. Neh, rumah pula masalah dengan anak, dengan gapo semua ni hidup ada masalah. Tapi kita nak buat balas mana wi kita jadi pahu deh, jadi jadi pahu ni, pahu untuk nak jale atas omok-omok ni wi selamat. Kita naik pahu masalah omok ni, omok kleng-kleng ni deh, omok omok halo, kena omok halo tak apa deh. Omok besar mari pun kita boleh lepas. Dan ni adalah masalah yang Tuhan hantar main kita dan membanding we jadi mudah-mudah serupa dengan kita turun pahu gi laut lah. Tak ada tak kena emak. Dan apabila turun pahu turun laut tu emak lalu dah wek wek kok ni wek kok ni. Ada hak sikit, ada hak besar, ada emak kuat, ada emak halus. Dan hidup kita belah tu lah. Ada masalah halu-halu, ada masalah besar. Kalau kita ambil wak kirong dengan masalah halu-halu, wak wik kita pening dalam kepala banyak. Jadi satu penyakit pula, penyakit jiwa pula hari ni banyak orang jadi penyakit jiwa. Dan orang panggil semsau hazan. Penyakit ning-ning tak ada orang yang nak boleh pubat malaikat tu lah. Dah ya suruh minta doa kepada dia, Allah ma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Penyakit ni tak ada doktor diri, bomo diri pun nak pubat payah, susah. Dah penyakit hati ni, penyakit dalam, penyakit takut, penyakit penyakit jiwa, penyakit gapo semua ni hak boleh pubat iaitu Allah. Dah habis tu Tuhan suruh minta lemah, penyakit lemah, penyakit gapo semua ni. Dah semua ni adalah masalah yang masuk dalam hidup kita. Lalu itulah kalau kita tengok mik pengajian daripada Isra Mikraj ni, nah kita apabila tipa masalah, mengakulah kepada Allah, masuk cari Allah. Ya Allah, anak kami balah tu ya Allah. Ya Allah, rena kami wasa lemah lah ni ya Allah. Ya Allah, hari ni kami tak ada duit ya Allah. Gapo semua ni? Cari Allah. Nah, cari Allah, mudah-mudahan kita akan selamat daripada benda-benda yang Allah Ta'ala duk hatta ujian kita. Dan dengan ujian kita ni lah hari akhirat esok kita nak dapat darajat yang tertinggi. Kita mayat sunat kurang, kita baca Quran kurang, kita puasa sunat kurang, orang tu puasa sunat mayat gapo. Tapi Tuhan uji banyak dalam hidup kita ni. Nah, Tuhan uji buku tu, Tuhan uji buku ni, Tuhan uji banyak kamu dalam hidup kita, pening, penat dalam hidup kita ni dengan uji ya Allah. Nah, dan di hari akhirat esok lah geno kita duk darajat tinggi daripada orang banyak main sunat, banyak gapo semua ni. Dengan sebab Tuhan akak darajat kita, kita sabar dan reda atas uji ya yang Allah Ta'ala hatta mari. Di hari akhirat esok kita duk darajat yang tertinggi di hari akhirat nanti. Situ adalah pengajian perbodrian yang gapo dia yang ada harga besar. Nah, kita kena cari Allah sokmo, jumpa dengan Tuhan sokmo, royak kepada Tuhan sokmo. Dan di situlah semaya habis itulah kita tak kena tengok orang jauh-jauh, tengok anak kita, tengok pia yang duduk dalam keluarga kita. Nah, semaya dak subuh, semaya dak isya, semaya dak asar, semaya dak gapo, kita kena royak tanya sokmo kita selaku bapak. Nah, selaku bapak ni kena tanya sokmo anak maya lagi, so anak maya lagi.
Cik boleh ambil ya. Hari ni alhamdulillah kita tengok ramai budak-budak kita duduk di sijid. Balah ninglah. Nah, kena wari. Kita mai sijid, wari anak kita. Kalau anak tina pula kita semaya, hajak je semaya kali kita. Dah bukan royak. Lah ni royak saja tak hadir juga. Dah royak dia saja suruh semaya, dia duduk dalam bilik ya. Ha ni tak ada, tak ada, tak 50-50 lagi. Kalau kita royak ambil air maya, ambil air semaya, mari maya ngami lalu dah tagi. Pakak mai pakak ambil air maya, mari maya ngami tagi. Ha ni nak ada pun juga sikit. Dan kita boleh tahu lalu dah. Dah kita boleh tahu lalu dah. Jagalah anak-anak kita, jagalah dah masyarakat kita, kampung kita, we hidup semaya. Kalau kita ambil mutu pagi-pagi, ambil rumah besok tak apa dah. Dah ambil rumah besok mari kok ning tengok berapa tiap rumah yang buka pita pada waktu subuh. Kita boleh tahu kata masa-masa tu mereka itu duk buat gapo dah. Habis tu kalau tengok Tuhan nak ni masuk sikit Tuhan nak Nabi Kaulut Nabi mana dulu-dulu tu Tuhan nak turun bala Tuhan nak turun apa masa ni. Nah, dan di Turki pun masa ni juga, masa subuh juga. Yang Tuhan yang masa manusia duk tidur dengan keadaan sedap, duk gapo semua ni. Nah, masa itulah masa yang manusia tak khabar gapo. Kalau kita nah duk tak ada tang tua, tak ada gapo ni, tak ada amalan, tak ada gapo, habislah kita. Hari ni 440,000 lebih dah. Nah, yang mati di sana dan umuh-umuh. Umuh ya bukan sepuluh umuh kita. Umuh ya ya nak dituk. Puluh lapis, apa lapis ni. Eh, umuh-umuh di hari ni ni. Ni belah ribu umuh. Yang hacur. Eh, yang hacur. Dan banyak duit. Ambil. Dan gapa dia kupai yang gitu long pun ada juga hak mati. Tipa pula. Eh, gapa dia semua tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua tu. Hari ni ni duduk depan muka kita belakang. Kita boleh tengok belakang kata gepa balah mana. Balik balah mana. Tuk gapa semua ni. Eh, tambahlah email kepada kita. Wiwasa nak cari Allah, wiwasa nak tobat atas dosa-dosa kita. Mai pula israk kita, tak kita takut tak habis dah. Gi jauh dah ni dah. Gi kepada langit yang kedua, tapi pentingnya ya duduk di situlah, nak di Bukrian tu dah, nak di Bukrian tu dah. Langit yang kedua, Allahu akbar. Nabi wisale kepada Nabi Isa, Nabi Isa duduk situ. Dah, Nabi Isa, Nabi Yahya. Nak ayat tu Nabi ni ya orang juruh deh. Ya bersalah kepada orang tua. Deh, para-para Nabi ni. Jadi setiap langit ni Nabi bersalah belakang. Deh, setiap langit ni Nabi bersalah dulu lah. Lepas tu, orang tu terima dan doa. Tak kata dia. Tak kecek banyak lah. Deh, tak kecek banyak. Bagi. Deh, lepas tu dia duduk ayat rupa-rupa Nabi. Nak pergi ke langit yang ketiga. Deh, langit yang ketiga ni. Ini adalah hadis-hadis yang sah. Eh. Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf. Deh, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi bersalah sepatulah. Betul. Nabi Yusuf timur dan doa deh situ. Pergi pada langit yang keempat pula. Nabi jumpa dengan Nabi Idris. Deh, Nabi Idris jawab salam gapo semua tu dan doa kepada Nabi. Eh, semua-semua ni duk alai hadis sahih Bukhari. Deh, duk alai sahih Bukhari dan pergi kepada langit yang kelima. Dan naik langit yang kelima Nabi jumpa dengan Nabi Harun. Eh, Nabi Harun di situ. Wisale gapo semua ni? Nabi Harun ni janggut panjang. Eh, seorang nabi yang janggut panjang siapa di perut ni. Ah, dia tu janggut dia panjang Nabi Harun. Nah. Langit yang keenam, dan gi beriah-riah lagi tak siapa langit yang tujuh. Langit yang keenam, dah Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Sini ya kecek panjang sikit saat ni supaya kita duk kenam dah. Langit yang kena ni lah dia jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Deh. Nak ya ata nabi-nabi ada darajat dia juga. Deh, Nabi Musa duk ni, Nabi Ibrahim duk yang tujuh. Ha, Nabi Ibrahim ni ya ya ketua pada nabi-nabi dah. Ya kena duk tempat yang tertinggi. Hak dia jumpa ni. Ha, hak dia jumpa ni sat ning biasa dah bila dak ni. Nanti kita bila mula tadi dah. Ha, kita gi kat dulu. Hmm. Jadi langit yang kena ni jumpa dengan Nabi Musa. Dah jumpa dengan Nabi Musa. Salai gapo semua sat ning tu. Dah, betul duk ayat Nabi Musa. Apabila Nabi nak tinggal pada Nabi Musa.
sining ni dah jadi kita selaku umat Nabi Muhammad ni wasa gembira. Falamma tajawaztu baka, apabila dia nak becek dua ning ni, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad nak naik ke langit yang ketujuh, Nabi Musa tiak baka. Eh, baka makna tiak, menangis. Qila, malaikat tanya dia, qila lahu ma yubkika, apakah kamu tiak ni? Eh, tiak apa? Qala abki, Nabi Musa royak atas dia tiak, qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Nabi Musa tiak dengan sebab bakitkan seorang budak ghulaman bu'itha ba'di, lepas daripada dia seorang budak yang Allah Taala bakit, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata, masuk syurga daripada umat budak tu, min ummatihi aksaru, banyak lebih daripada mimman yadkhuluha min ummati, lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Ninglah keistimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tuhewi kepada Nabi dan kita selaku umat dia ni, umat yang masuk syurga banyak kali di hari akhirat esok, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dakwah cekak-cekak dah, suruh kaum dia maya, suruh kaum dia taat kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, para nabi-nabi semua ni kerja dia dakwah, ajak orang, seru orang. Tapi akhir kali umat yang masuk syurga banyak kali, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakta ni lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Nabi Musa menangis kepada umat, kepada fakta yang boleh masuk syurga. Kita deh, tak ada kuasa mujur reno boleh jadi umat Nabi. Deh, habis tu hari-hari kalau kita tak selawat akak tak tahu lah. Deh, hari-hari we ada lah selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Hak ni tak gerak dah, hak orang tak gerak. Ingat kepada pia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana besok ni masuk syurga ni? Kata banyak-banyak ni, umat Nabi Muhammad ni, banyak mana masuk ni? Dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, an Buraidah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, thamanuna minha min hadhil ummah, min hadhil ummah, wa arba'una min sa'iril umam. Hari akhirat esok, semua manusia ni baris depan Allah Subhanahu wa taala, baris nak masuk syurga, ya baris, baris depan Tuhan semua, apa baris, semua apa baris, daripada umat Nabi Adam, umat Nabi gapo Nuh, Nabi gapo siapa, kepada Nabi Isa siapa, kepada Nabi Muhammad semua apa baris biasa. Tujuh baris ya. Oh, tujuh baris anjir dah. Masa macai dah tujuh baris. Ingat boleh biasa dah, ingat sampai bila-bila dah. Semua hodok nanti baris nak masuk syurga ni. Hari tu tu Tuhan suruh baris-baris lalu dah reti, manusia reti. Hari ni suruh main-main ke apa, ada lia-lia lagi. Sebab ya weh dunia tu baiklah hati dah. Ya weh habis dah, weh nafsul ammar tu besuk, weh dunia, weh syaitan tu baik. Baris-baris lalu dah. Dah. Semua tu, ada semua tu ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. 120 baris biasa. 7 baris sikit. 120 baris
Tunggu-tunggu nanti-nanti nak masuk syurga. Pakak balik gama nanti nak masuk syurga. Umat Nabi Muhammad apa lagi? Umat Nabi Muhammad samanuna minha. Wahid isnai salasa arba'a khamsa sita sam'a samania. Samania apa? Puluh lah. Samania lape. Samanuna lape puluh baris. Daripada 120 baris, 80 baris daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arbauna 40 baris lagi min sa'iril umam daripada umat Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Demon nu banyak mana nu umat Nabi Adam, Nabi Nuh lagi, Nabi Ibrahim lagi, Nabi Ibrahim mari capo buat demon nu nu. Tak leh lawe dengan umat Nabi Muhammad lagi. Hak yang masuk syurga banyak. Umat Nabi lain-lain, umat Nabi dulu-dulu bukan sikit. Banyak. Deh, tapi umat Nabi Muhammad Allah Taala wi deh istimewa wi gapo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sapa 80 baris semua ni daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 baris ya daripada umat yang lain. Bukan umat Nabi Musa saja dak, umat yang Nabi baik daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Isa. Alhamdulillah, syukurlah kita selaku seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalailah turut sunnah dia, jalailah turut sunnah dia, hidup seperti mana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita boleh buat selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat wi banyak gapo dia semua ni. Mudah-mudahan kita selawat Nabi nak kenal kita. Dan selawat, ada satu hadis selawat nak jadi rupa mari make kita syafaat kita di hari akhirat nanti. Dan hok ning, dan Nabi Musa menangis situ. Dan dia duk kecek fok dia tu. Tu dia, betul naik pergi kepada langit yang ketujuh lah. Langit yang lain dia tak ada kecek, tak ada becebek ni. Langit yang ketujuh ya, langit yang kenal dia ada. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang duduk sana di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur iaitu betul dengan Kaabah yang nak ada Baitul Ma'mur ni. Semua malaikat ni nak mari tawah sehari-hari 70 ribu malaikat tawah di langit tu. Di bawah ni manusia tawah di Kaabah. Nah, lepas tu di Al-Baitul Ma'mur ni malaikat duduk tawah atas langit tu betul dengan Kaabah tu. Nah, malaikat duduk tawah situ tu. Gapo dia? 70 malaikat, 70 ribu malaikat. Hari ni 70 ribu malaikat. Malaikat ni tawaf sudah, tu baik lagi malaikat lain mari pula 70 ribu malaikat. Berarti kata malaikat ada banyak. Malaikat ada banyak lebih daripada pasir yang kita nampak lagi. Nabi Ibrahim duduk sandar situ deh. Nabi Ibrahim duduk sandar situ di langit yang ke apa tu saat ni tu? Langit yang ketujuh. Dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Waktu situlah dia nak pergi di Sidratul Muntaha. Dia terima semayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima semayah situ. Tiga kali dia terima dalam hadis sahih. Dan Nabi terima di langit. Tiga kali. Yang pertama Nabi terima semayah. Terima semayah. Yang kedua Nabi terima satu ayat. Nah, ni ayat Quran yang Nabi terima di sana tu. Di atas tu. Iaitu ayat yang akhir daripada surah Baqarah. Ayat akhir daripada surah Baqarah, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ni ayat ni ayat Nabi terima di denung. Terima di mana? Di malam Isra' dan Mi'raj. Siapa baca ayat ni waktu malam, maka cukuplah bagi dia Allah Taala nak jaga dia. Ha ni kelebihan baca ayat ni yang ada dalam azkar tu. Siapa baca ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun tu siapa sub surah Baqarah tu nah orang ni nak dapat jaga dah cukup bagi dia untuk Allah nak jaga dia pada waktu malam tu. Ha ni kita boleh beramal amallah dah dengan ayat-ayat yang Allah Taala dah duk royak kepada kita. Dan so lagi Nabi terima juga iaitu pada malam Isra Mikraj juga iaitu Allah Ta'ala nak apung semua dosa-dosa orang yang tak syirik kepada Allah ni tiga perkara yang terima.
Orang yang tak syirik kepada Allah, Tuhan nak apung habis dosa-dosa dia. Dan ni Tuhan we kelebihan yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tu. Dan di hari kiamat pun balas tulah. Dan sub akhir kali dah dia tanya, pia tak syirik kepada Allah, maka nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan habis tu jaga-jagalah kita dengan syirik. Ya, syirik ada banyak, syirik kafir, syirik halus, syirik besar, syirik gapo semua ni, bukan kodal kata sembah pau kayu gapo puja kubur saja dak. Nah, syirik halus-halus, syirik gapo semua ni kita kena ingat. Nah, mudah-mudahan kita seorang yang gapo dia jauh daripada jauh daripada syirik dan dapat keampunan daripada Allah yang sangat besar Tuhan nak apung kita. Nah, dan di situ tu Nabi dengar suara Bilal dalam syurga. Ni Nabi boleh tengok keadaan syurga dan boleh tengok keadaan neraka. Nak ayat kata kita ni kena percaya lah. Nah, sebab ada hadis, sebab ada apa semua ni kita kena percaya. Bukan kata oh tak boleh percaya. Nah, tak boleh jadi. Ni orang nak ngaji wit siasat yang nak peleng ni, orang ngaji konisat ada duk kecek bau ni orang kita. Dia kata oh kalau buat dengan kau tu dengan kau ni dengan kau ni pai medah ya tu ha siap dah kata dia. Orang kita tapi yang ngaji belah saman dia yang ngaji dia kat kanik sat kam nuan cara dia itulah. Dia kata payah nak boleh jadi ni, tapi kita walaupun benda payah ni adalah mukjizat. Dan ni adalah mukjizat yang Nabi yang lalu tak percaya kufur Quran lalu dah. Dan lalu tak percaya kufur Quran lalu itulah. Dan buku semaya sikit sana Syekh Min Ba'd ni ya waktu baik fatwa baru hak dia ada seorang tino dia utak lajak dia duk ngaji di Sejid Haram dengan Syekh Min Ba'd. Apabila Syekh Min Ba'd tu baik gi dia tanya Syekh Min Ba'd kata tok laki saya tak semayeh ni hak ni jawab ya barulah tapi ya banyak mazhab lah. Mazhab kata tak apa tak apa, Syafi'i tak apa gitu tak apa, tapi no ya hak Syekh Min Ba'd kata buku mayeh ni tarah mana ni. Syekh Min Ba'd jawab kata dia main royak atau tok laki dia ni tak semaya. Balas mana? Dia yak ta mungklek giduk dengan orang tua mung. Dia suruh cerai kata. Ni nak yak ta besar ta tok laki tak semaya ni. Dia tak sempat hidup dengan tok laki yang tak semaya tok laki kufur. Kalau kita hari ni cerai habis dah tak ada. Habis tu kita tak apa. Nak yak ta bukan nak goyak situ tu. Nak make we royak tahu kata beratnya semaya ni. Nak yak ta deh bukan main-main dak. Siapa kak kufur ni bukan main-main dak. Nah, bukan main-main dah habis itulah. Pakat jaga buat kita, anak-anak kita, we boleh tengok kita duk semayak, kita boleh harap yang mayak, kita boleh gapo. Semua ni nak we jadi ahli semayak, ahli semayak, ahli sijik. Nah, sijik tak kena duk kecek lagi. We semayak dulu. Nah, we semayak dulu. Habis tak main sijik hari ni tak semayak. Nah, habis itulah. Awak balas mana we masyarakat kita hari ni pehel kata azab semaya balas mana semaya boleh gapo Tuhan duk sedia kepada orang maya syurga yang sangat luas sangat gapo gini. Dah kita tak usah pergi jauh-jauh lah, kita mai tengok dalam keluarga kita hok mana lagi kurang semaya hok gapo tu kita pakak terbiah dia, kita pakak usaha we dia boleh semaya kali dengan kita. Dah we boleh semaya kali dengan kita betul. Dah dan di situ banyak perkara Nabi turun mari pula jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Abu Jahal pula, sining pun susah pula. Deh, hari ning-ning dia mau nak pergi naik di Daud Akan ni, nak pergi naik di mana tu? Di langit tu, hari ning ni. Ada orang Malaysia seorang nak pergi naik di langit tu, habis. Juta-juta nak naik pergi boleh ya. Tak sampai langit lagi. Deh, lepas tu dia nak pergi tolong kata nak maya boleh dok situ, maya dalam keadaan baik tu. Ya loy deh, ya le akak tu ya loy gapo nak maya nak makan nak berhigi nak ambil gapo boleh dak ni. Seorang so, hok malai gi tupai naik di Eropah tu di Europe tu habis juta-juta nak naik. Ni Allah Taala ambil Nabi naik ni. Deh, lu kira ni. Macam mana deh habis itulah kita tu apabila puasa serabut, puasa gapo tak tenang gapo semua ni boleh kita girah lah. Dah pergi jalan tengok kebesaran Tuhan. Ni Nabi ni kita ngaji dah cawak Nabi duk serabut dah. Matinya Khadijah, matinya Abu Talib. Dah dalam keadaan yang sedih, keadaan yang sesau. Nabi Allah Taala ambil gi we jadikan lancai kepada Nabi untuk nak klik make je dakwah pula. Dah habis tu kita
Tak payah biasa tua dah, tak nak jalan dah dah. Tengok-tengok pagi-pagi bukit-bukit itu apa dah. Tengok kabut-kabut itu apa dah. Kabut-kabut itu. Tapi ni, walau itulah Islam, bukan kata pergi jalan saja suka ria dah. Pergi jalan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Deh. Kita tak sepanjang lah, ya ada banyak lagi bawah ni, banyak lagi dah jumpa dengan dah panggil kaum semua mari, botu gue suruh Nabi royak, Nabi gapo, botu ya nanti ya ye ya, kata Nabi ni ha ni Nabi bahau Nabi gapo semua ni. Deh. Insya-Allah kalau ada masa ada peluang kita boleh mai royak pula. Deh gini cukup dengan masa kita. Deh, itulah yang pentingnya, iaitu kita ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Kita duduk dengan anak-anak tahu. Dan anak-anak tahu mari bila rajak kita duduk dengan, kita duduk dengan. Tapi buat balas mana? Dengan dah ambil pengajaran mari pakar dalam hidup kita, pakar dalam keluarga kita, pakar dalam kampung kita, pakar-pakar peki, pakar-pakar ukar. Mudah-mudahan kampung kita jadi kampung yang aman dan kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berkatkanlah kampung kami, ya Allah. Ya Allah, berkatkanlah keluarga kami, ya Allah. Ini berkat ni. Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Semua orang duk cari berkat belaka. Berkat bulan, berkat rumah tangga, berkat hidup, berkat kerja, tempat kerja, berkat semua ni. Kita kena minta semua berkat. Ya Allah, we berkat. Ya kampung we berkat, keluarga we berkat, anak kami we berkat. Semua hidup kami deh, itulah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.